siklus 100 tahun darah keturunan terpilih. Iya, Om. Dan siklus itu akan dimulai pada saat bulan purnama. Yang bakal terjadi sebentar lagi. Itu artinya nyawa Citra dalam bahaya, Om. Manusia singa dan manusia harimau bakal cari darah Citra. Dan kalau darah Citra diambil, sisa umurnya bakal tinggal cuma 1 tahun lagi. Kalau gua gak boleh milikin Citra, Arga cuma punya waktu 1 tahun untuk milikin dia. Itu baru namanya adil. Gua gak bisa ngebiarin Bahar dapet darahnya Citra. Karena ini peluang gua seterusnya buat ngalahin Bahar. Tapi karena gue sahabatnya Citra, dan lo pengen manfaatin gue demi ambisi lo itu. Fir. Muak sama lo. Mulai sekarang, hubungan kita selesai. Darah Citra sudah diambil. Citra! Gara-gara Om menyelamatin saya, Citra jadi diculik dan diambil darahnya, Om. Jihan. Om, ini semua gara-gara saya, Om. Kalau aja tadi Om gak nyelamatin saya, Citra pasti sekarang baik-baik aja. Kamu dengan Citra sama pentingnya. Karena kalian sama-sama. Maaf Om, tadi Om bilang apa? Hampir saja aku kelepasan. Bilang kalau Jihan juga anak kandungmu. Saya cuma mau bilang sama kamu, jangan cerita apa-apa ke Citra. Apalagi usianya tinggal 1 tahun. Kasihan dia. Ya Om, aku gak bakal cerita. Kamu diculik orang, Citra. Diculik, Pak. Citra, kamu tenang, kamu tenang. Kamu gak usah panik. Sekarang kamu baik-baik aja. Pak. Gue bener-bener gak tegang liat Citra. Dia bahkan gak tahu kalau sisa umurnya tinggal 1 tahun lagi. Terus Mono pasti bener-bener sedih. Citra! Iya, kenapa? Pak, Bu. Kamu gak apa-apa kan? Bapak dengar kamu diculik. Bapak jadi khawatir. Ibu sampai gak bisa tidur semalaman mikirin kamu. Sama, Bapak juga gak bisa tidur mikirin Bu Susan. Bapak, makasih ya Pak Dudung, Bu Susan udah perhatian sama saya. Tapi saya gak apa-apa kok Pak Bu, saya baik-baik aja. Alhamdulillahirrohbilalamin, kalau kamu sehat-sehat aja, Bapak seneng. Cid. Firly, maafin gue ya. Lo kenapa sih? Gue gak tega ngeliat Citra harus menghadapi semua ini. Lebih baik gue pergi dari sini. Harga! 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 Biar gue aja ngomong sama Harga. Harga kenapa sih? Gak apa-apa kok, bentar ya. Di rumah, gue liat Papa kayak sedih dan banyak pikiran. Di sekolah, Arga
Semua salah gua. Gua udah kagak melindungi Citra. Sekarang letak Citra udah diambil. Dan dia udah tinggal 1 tahun lagi. Ini semua salah gua! Ga! Arga! Stop, Ga! Udah cukup! Ini semua salah gua. Ini semua salah gua. Ga, lo tenang dulu, Ga. Gua gak bisa maafin diri gua sendirian. Gua gak mau kehilangan Citra kayak gini. Ini semua salah gua! Ga, gua ngerti perasaan lo, Ga. Tapi lo gak bisa kayak gini. Kalau lo kayak gini malah nanti Citra bisa curiga. Terus sekarang gue harus apaan? Kita harus bikin Citra bahagia di sisa hidupnya tinggal 1 tahun ini, Gak. Kita harus buat tahun ini jadi tahun yang paling berarti buat dia. Gue tahu gue harus apa.
Citra mau belajar nyetir mobil sama Arga. Cit, lo serius nih? Iya, udah yuk. Rasain lo gak? Lo pasti akan kena jebakan gua. Semua orang akan nyalain lo. Ini pelajaran dari gua, karena lo selalu ngerebut cinta. Udah siap? Oke, siap. Oke, yang pertama, kalau kita jalan, kita harus ngeliat spion, oke? Spion? Iya, tapi bukan spion tengah doang, Cit, yang dilihat kanan kiri juga harus lihat. Maksudnya ngeliatin tengah terus. Oke, kalau mau jalan, kita kebetulan kan naik mobil Matic, jadi kita nggak terlalu ribet. Bisa? Kenapa, Ge? Nggak apa-apa. Kencing tiba-tiba. Ya udah, tuh gak. Di depan ada toilet kok. Lo turun aja ke sana. Ya udah, gue sebentar aja ya, sebentar. Lo jangan kemana-mana, oke? Jangan jalan kalau nggak ada gue. Siap, bos. Jadi ngeliat spion, spion kanan, spion kiri. Gas, keren. Gampang deh kayaknya. Kenapa gak gue coba aja sendiri? Ini tinggal ngegas doang. Coba ah. Hilang dia, jangan kemana-mana. Kok mobilnya malah hilang? Hei. Itu kan gue bisa. Apa gue bilang? Nanti kalau gue kejauhan pasti Arga nyariin gue. Mendingan gue parkir aja deh. Cita, bangun Cita. Cita.
apa-apaan kamu, Fir? Gue bener-bener nyesel kena rayuan lo. Semenjak gue sama lo, gue bener-bener gak punya hati. Bahkan, gue berani ngorbanin sahabat gue sendiri. Sekarang darah Citra udah diambil. Itu artinya, umur Citra tinggal setahun lagi. Dan yang paling bikin gue kecewa, lo sama sekali gak ngerasa bersalah. Bahkan lo gak ada niat untuk minta maaf sama Citra. Kenapa kamu jadi yang marah? Harusnya aku, Fir. Hah? Kau malah berubah dan baik jarang aku. Kamu yang berkhianat. Padahal kita udah susah payah ngerebut Citra dari tangan Pak Galih. Kau pikir aku ngelakuin ini buat siapa? Buat kamu, Fir! Jadi bukan Bara yang menculik Citra, tapi Reno. Mau apa lagi? Kalian pasti udah tahu tujuan saya kesini. Rasakan pembalasan saya. Kalian sudah menggagalkan rencana saya untuk menculik Citra. Kuburan 5 manusia harimau ini, aku bisa tahu tentang siklus 100 tahun darah keturunan terpilih. Fir, lo kenapa, Fir? Kok muka lo kelihatan bingung gitu? Gue bingung. Soalnya Reno. Reno diculik sama Pak Galih. Gue bener-bener gak ngerti harus kayak gimana. Fir, kita harus selamatin Reno, Fir. Bahaya kalau di tangan Pak Galih. Pak Galih tuh orangnya nekat. Iya, gue setuju. Selalu bikin anak saya celaka. Saya minta maaf, Om. Saya tahu kalau Om marah. Wajar kalau Om saya segini yang marah sama saya. Ini semua memang salah saya. Pak, Bapak jangan, Pak. Terlalu pasir. Pak, jangan ngelakuin kayak gitu sama Arga. Bapak harus dengerin dulu penjelasan Citra. Citra, dia nggak bisa dimaafin. Dia udah bikin kamu celaka terus. Cit, usul minggir aja, Cit. Gue yang pantas mendapatkan ini. Gue yang udah gagal ngejagain lo. Enggak. Ini semua tuh salah gue. Gue yang minta lo buat ngajarin gue nyetir. Di saat lo pergi ke toilet, gue nekat buat nyetir sendiri. Padahal gue belum bisa. Tapi alhamdulillah gue selamat sekarang. Dan itu semua berkat lo, gak? Papa emang terlalu berlebihan, gak? Papa selalu gak mau nerima keadaan. Seharusnya Papa bersyukur gue baik-baik aja sekarang. Keadaan sekarang beda. Kamu harus tahu ini, Citra. Waktu kita semakin...
Bukan saya yang ngambil darahnya Citra. Jangan bohong kamu. Baik, Pak Gali. Bara yang ambil darahnya Citra, bukan saya. Kamu pikir saya bodoh? Saya tahu. Kamu yang udah mengambil darah Citra. Pak, saya berkata yang sebenarnya, Pak. Udah sekerak kepala. Firly, cepat lari dari sini, Fir. Gak usah dikejar. Gue nyesel udah nolongin dia. Bukannya terima kasih udah kita tolongin, ini malah balik nyerang. Gue pengen balas dia. Enggak, Fir. Kalau lo balas dia, gak bakalan selesai. Justru lo harus kuat dan ikhlas. Dan buktiin kalau beda sama Reno. Lo lebih punya perasaan, Fir. Thanks ya, Han. Lo udah membantuin gue. Dan lo udah mau ngajarin gue arti keikhlasan buat nolongin seseorang tanpa perlu imbalan. Itu namanya sahabat, Fir. Harimau ini, aku bisa tahu tentang siklus 100 tahun darah keturunan terpilih. Jangan bikin masalah di sini. Cepat pergi. Jangan pernah menghalangi niatku, Panji. Dari keturunan terpilih tidak bisa langsung dipakai karena harus menunggu siklus purnama yang selanjutnya. Kalau darah yang sudah diambil dikembalikan lagi ke pemilik aslinya, maka pemiliknya akan selamat. Aku harus bisa mengambil kembali darah Citra. Dengan begitu Citra bisa selamat. Serahkan dari Citra sekarang, Gali. Kembali. Alright, let's go. Rakit, cepat.
si Nora sama Naomi nyak-nyakin lo. Biasanya udah kayak cacing kepanasan. Ya bagus kali, Bom. Mungkin cacingnya udah adem. Cabut yuk. Dosa, Nora. Pasti ya, sekarang mencukupiku Honeybody Baby Bara tuh udah penasaran banget sama gue. Secara, kan gue udah nyuakin dia. Ya kelas, ya dong. Pasti dia curious banget sama gue sekarang. OMG Dragon, Naomi, gue boleh ngomong sesuatu gak sama lo? Boleh, apa? Dari tadi tuh Bara nyuakin lo. Padahal yang ngelakuin itu semua, Om. Siswono. Kali. Cepat kamu keluar. Aku tahu kamu ada di sini. Kembalikan darah Citra. Hadapi aku sekarang. Siapa yang udah memfitnah aku? Aku harus secepatnya membuktikan. Siapa yang udah mengambil darah Citra? Serahkan darah Citra sekarang, Gali. Aku yang mengambil. Jangan berkelit lagi kau. Gimana dia? Lanjut kamu kali. Ya, anak-anak, kumpul semua. Ini, ya. Semua berkumpul. Hari ini kita latihan fisik. Lari. Lapangan, sekolah. Ngerti semua? Oke. Mulai ya. Maaf, Pak. Apa lagi? Kalau boleh, Citra baru banget sembuh dari kecelakaan, Pak. Kalau bisa dia nggak usah ikut pelajaran ini dulu, Pak. Oh, gitu terus? Pak. Saya gak apa-apa kok, saya bisa ngikutin pelajaran ini. Gue gak apa-apa, beneran nih. Cit, mending jangan dipaksain deh, Cit. Cit, lo kecapean lo. Aduh, gue bisa kok. Gini aja, nanti kalau misalnya gue kecapean, gue kan tinggal berhenti larinya. Udah, sekarang gini aja. Citra boleh lari pelan-pelan, boleh juga gak ikut, ya? Iya, Pak. Baik, semua siap? Ya,
lari 5 kali putaran sekolah. Oke. Okay. Ya, mulai. Hop, hop, hop. Yang jauh, ayo, jangan malas. Ini kesempatan gua buat ngerjain Arga lagi. Gua harus bikin dia enggak bisa lari. Ya, duaan aja enggak apa-apa. Nanti gue bisa sendiri kalau gue baik-baik aja. Enggak apa-apa. Gak, lo tenang aja ya. Gue bakal lari di samping Citra kok. Sekalian jagain Citra. Bu Susan, anak-anak sudah pada lari semua. Bagaimana kalau kita bertukar? Situ aja sendiri. Loh, Bu, hei, loh, hei, Bu, hei, kok malah lari loh, hei. Aku cuma pengen bantuin Arga. Tadi kaki sakit sedikit. Ber, lo gak nyari masalah lagi kan? Oh, enggak kok. Tadi aku ngeliat Arga jatuh, jadi refleks aja pengen bantuin diri. Kalau lo sampai berani buka mulut, gua akan hilangin kekuatan lu lagi. Sampai kapan sih, Bar? Lu curang sama gua? Buat lari kayak gini aja lu perlu curang. Pake so baik lagi di depan Citra. Justru gua nyesel, Gak. Kenapa gua sempet mau bantuin lu sama masalah lu? Seharusnya sih gue curang aja dari dulu. Begitu kan gue udah bisa dapetin Citra. Cari masalah lu sama gue. Bangunin. Manja gak dibangunin nih? Iya. Baru gak apa-apa? Gak apa-apa gimana? Namanya orang jatuh ya sakit. Aduh, kalian tuh berdua gimana sih? Berantem terus. Kayak tikus sama kucing, hah? Bisa gak damai? Coba, salaman baikan. Bisa gak sih? Salaman? Iya, jabat tangan, pertanda damai. Arga, ayo! Ayo!
sih, Bara. Gimana ngeliat gue lagi? Ya, itulah anak dua itu, coba. Mirip kayak kita. Kadang baikan, kadang marahan, kadang sayang-sayangan. Kayak kita ini. Pak Dudung, salah. Pak Dudung yang seneng mulu, saya enak mulu lihat Pak Dudung. Udah! Susan! Bu! Bu! Jangan buru-buru dong. Mau kemana? Mau pergilah. Lihat Dudung Sududung dulu. Kenapa Dudung Sududung melatih bola basket? Enggak. Lihat dulu deh dengan mata kepala yang terbuka. Hehehe, jangan kedip kalau perlu. Lihat ya, freestyle ya. Anak-anak, bola. Lihat, siapa duduk sini? Keburuan. Bu Susan, kenapa saya tahan? Bu Susan coba lihat, siapa duduk sebenarnya? Pelatih kayak apa? Kalau perlu jangan berkedip, lihat ya. Gimana, Bu? Pak Dudung hebat! Mau lihat freestyle Pak Dudung yang satu lagi? Iya, 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 lihat deh, Pak. Lihat ya. Kesel banget ngeliat tingkah lu yang munafik. Depan Citra, lu pura-pura baik. Padahal lu yang udah nyulik Citra dan ngambil darahnya. Sampai umur Citra sisanya tinggal 1 tahun lagi. Lu gak usah nyulut sama gua. Lu harus jaga rahasia gua. Kalau lu sampai berani buka mulut, gua akan hilangin kekuatan lu lagi. Lu mau jadi manusia singa yang gak berguna kayak kemarin? Sorry, Bar. Sekarang gue gak bisa berbuat apa-apa. Gue takut kekuatan gue hilang lagi. Awas tuh, Bar. Han, mau gue bikinin minum gak? Gak usah, Cip. Gak haus. Oh, yaudah gue ke kamar dulu ya. Aneh. Citra kan tadi habis lari dari sekolah. Kenapa dia tetap kelihatan fit gitu ya? Yan. Aku heran deh sama Citra. Padahal katanya sisa umurnya tinggal 1 tahun lagi. Tapi tadi dia kelihatan fit-fit aja. Enggak sama sekali kelihatan lemah. Padahal tadi kita habis olahraga di sekolah. Memang umur Citra tinggal 1 tahun lagi. Tapi kita masih bisa menyelamatkan dia. Maksudnya, Om? Jadi kita masih bisa nyelamatin Citra, Om? Gimana caranya, Om?
Kita harus bisa mendapatkan kembali darah keturunan terpilih yang diambil dari Citra sebelum bulan purnama terjadi. Kalau gitu aku harus bisa dapetin darah Citra sebelum bulan purnama selanjutnya. Aku gak akan biarin nyawa Citra dalam bahaya. Aku harus melindungi kedua putriku, Jihan dan Citra, sebelum sesuatu hal buruk terjadi pada mereka. Citra pasti senang banget kalau gue datang ke rumahnya. Mono mau kemana? Mencurigakan banget. Gua harus ikutin dia. Jadi, ada apa Pak Siwono ingin bertemu dengan saya? Saya ingin Anda membuat surat wasiat yang baru. Masukkan nama Jihan ke dalam ahli waris saya. Jihan siapa, Pak? Dia anak kandung saya. Dari perempuan yang lain. Jihan? Jihan ternyata anak Om Sisono. Siapa itu? Citra ya, kalau dia dan Jihan itu sebenarnya adik kakak, tapi beda ibu. Gua takut Citra malah marah sama Jihan, karena Om Siswono ternyata mengkhianati ibunya. Kalau gua kasih tau Jihan, Jihan juga pasti marah, karena ternyata Om Siswono adalah ayah kandungnya. Enggak, lo kenapa sih? Kok diem aja? Oh, enggak apa-apa. Enggak, kalau lo enggak apa-apa, kenapa dari tadi diem aja? Enggak ada apa-apa kok. Nah, kita mendingan langsung pergi aja, kan gue harus kabulin permintaan lo yang kedua. Iya, tapi kan enggak. Nah, udah, yuk. Sid, ngapain ngajakin gue kesini? Jadi permintaan gue adalah, gue pengen piknik berduaan di danau ini sama lo, gak? Ternyata wujudnya bidadari tuh kayak gini. Kayak apa? Kayak di depan gua. Sempurna. Cit, jangan bercanda Cit, nggak lucu Cit. Citra, Cit, Cit, nggak lucu nih. Ini, kita bisa jatuh. Cit, terus. Gua nggak bercanda. Gue pengen aja ngulang masa-masa indah kita dulu. Makanya gue ngajak lo kesini. Lo kenapa diem gitu, bengong lagi? Ya udah, yuk kita naik perahu yang sekarang. Silakan, Tuan Putri. Kenapa lo baik gitu? Kok Tuan Putri? Kok
kok lebay sih? Iya, itu lebay. Emang salah. Ya, ya, oke, 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 oke. Ya udah, silakan. Nah, kalau kali ini pasti proper jatuh biar dipeluk sama gue. Kapan sih kok kepedean gitu jadi orang? Ih, mulai deh. Kasih aja. Lo udah selalu bikin hidup gue happy. Lo udah baik banget sama gue. Selalu nemenin gue, apapun kondisinya. Gak, seharusnya gue yang berterima kasih sama lo. Karena lo tuh udah kayak malaikat yang diturunin Tuhan buat gue. Gue senang selalu ada di samping lo, kan? Aku dan kamu. Yuk, kita naik sekarang ya. Gue pegangin. Oke, hati-hati. Oke. Okay. Gue masuk duluan deh. Oke. Okay. Langsung naik ke atas. Iya. Yeah. Oke. Okay. Oh, 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 oh. Oke. Oke, lo duduk di tengah ya. Oke. Dayungnya. Siapa-siapa. Ini waktunya gue jalanin rencana gue. Gue yakin ini pasti minuman khusus Wono. Suono. Minum. Gua tahu gua harus ngapain.
Pasti ini ulah Gali. Apalagi yang dia inginkan. Siapa yang udah berani memanahku? Siswono. Dia mengajak aku ketemu di hutan. Dia pasti mau bertarung. Aku gak akan kalah. Ini pasti susu bekas Om Siswono deh. Sayang banget, sisanya masih banyak. Mending gue kasih kucing aja deh. Gus! Susunya diracunin. Masih ada orang yang mau racun Moses Mono. Gue harus cari Moses Mono. Dimana Gali? Apa dia sudah mulai takut menghadapiku sekarang? Keluar kamu Gali.